are not Muslim. So I believe that it's like that. Yeah, I thank all. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senain dari kota Manado. Ada kegembiraan besar saudara-saudaraku karena mengalami lawatan Tuhan, dan marilah kita saksikan cuplikan videonya berikut ini. Haleluya, haleluya. You know who has healed you? It's messenger of the Lord Almighty God. What's his name? Jesus. I know. Even the Quran tell me that if you are a Muslim and you do not believe in Jesus Christ, you are not a Muslim. You are not Muslim. So I believe that it's like that. Yeah. I thank God. I can hear. I can feel it. My ears is good. I thank God. I thank your Jesus. Hallelujah. Hey, listen, my friends. Nobody else opens the ears of the deaf. Only Jesus. He is not just a messenger. He is the Son of the living God. Yes, He is the way and the truth and the life. Say amen. Kita sudah saksikan bersama-sama saudara-saudaraku cuplikan video yang baru lewat. Ada kegembiraan yang luar biasa dari salah seorang yang awalnya tidak dapat mendengar, yaitu orang ini tuli saudara-saudaraku. Ketika dilawat oleh Tuhan Yesus, ketika disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia sangat senang dan sangat bergembira. Kita lihat pada cuplikan video tadi, saudara-saudaraku, kegembiraannya itu sungguh luar biasa karena dia telah dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus. Kejadian ini dalam salah satu kebaktian, kebangunan rohani, saudara-saudaraku. Dia datang menghadiri acara ibadah ini. Orang ini agamanya Islam, tetapi ketika dia menghadiri suatu ibadah kebangunan rohani Kristen, saudara-saudaraku, maka Tuhan melawat dia. Yang awalnya tidak dapat mendengar, ketika dia didoakan oleh hamba Tuhan, Tuhan melawat dia dengan kesembuhan. Dia dapat mendengar, saudara-saudaraku, dan ini hal yang luar biasa. Sampai dia bersaksi, menggebu-gebu. Apa dia katakan, saudara-saudaraku? Tertulis di Al-Quran bahwa seorang Muslim kalau tidak mengimani Yesus Kristus, maka dia bukanlah seorang Muslim, saudara-saudaraku. Dan ini luar biasa, disaksikan oleh jutaan orang yang hadir. Saya mau sampaikan kepada kita semua, saudara-saudaraku, kepada semua orang yang mendengarkan pemberitaan ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun bangkit, saudara-saudaraku. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan sendiri yang dapat melakukan segala perkara. Haleluya. Dan kita akan jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.